Ya. Untuk penunggang pertama dari obat-obat. Bersiap ini kedua penjaga gawang terbaik dan penjaga gawang terhebat, tentunya ada Umang Putra, juga ada Khairul Ulum. Akankah bisa menjaga gawangnya dan terima kasih untuk Karang Taruna Bandar kerjasamanya. Balik ini Termana, penendang pertama dari Karang Taruna Kluwih. Ancang-ancang Termana, akankah bisa membawa timnya lolos juara satu, jaga gawang Umang di sana. Ancang-ancang Termana, bersiap sejak ini masuk Termana. Bersiap Umang Termana, jebret gol! Gigi sekali tadi Termana, mengeksekusi tendangan penalti. 1-0 unggul kini Kluwih. Dan penendang kedua pertama dari kesalahan ada Oleg. Kembali di sana penjaga gawang Khairul Ulum. Halik ini ancang-ancang di sana Halik. Akankah bisa membawa timnya juara satu? Halik ini lakukan cedera. Cantik sekali Khairul Ulum. Terbang bagaikan harimau tadi. Tepis bola cantik sekali. Halik ini ada Miftah dari Kluwih. Laga eksekutor tendangan penalti Miftah. Akankah bisa membawa timnya unggul dan melenggang mendapat juara satu? Bersiap kini Miftah. Ancang-ancang Miftah. Jebret! Gol! Gigi sekali dari Miftah. 2-0 unggul pada sore hari ini. Waktu ini kembali tendangan baru kesalahan Abdul Saidin. Akankah membalas timnya untuk mengejar ketertinggalan 2-0 Abdul Saidin? Kembali nasib ini di tangan Abdul Saidin sebagai penendang dari kesalahan. Beban berat di pundak Abdul Saidin pada sore hari ini untuk memperkecil ketertinggalan. Ancang-ancang Abdul Saidin. Jebret! Di samping gawang. Harapan palsu, harapan hampa terikat oleh kesalahan pada sore hari ini. Tendangan bebas saja. Jangan juga ada Agung JR dari Kluwih. Akankah bisa membawa timnya juara satu? Bersiap Agung. Ancang-ancang nasib tembak Agung untuk lolos ke babak juara satu. Agung jebret! 3-0, 3-0. Cantik sekali. Kalau bola ini tidak masuk, maka Kluwih yang mendapat juara satu, penendang penentu dari kesalahan. Beban berat, akankah bisa merubah nasib Eko Krisman pada sore hari ini? Beban berat di pundak Eko Krisman. Kalah Ojo Ngamuk, menang Ojo Umuk, tetap bermain cantik pada sore hari ini. Nampak di sana ada Eko Krisman berjalan dan main terbaik yang dimiliki kesalahan. Kembali ke Eko Krisman,
memutuskan tak bisa membawa timnya. Bersiap untuk Krisman. Ancang, ancang! Disitu-situ, ada serut! Kembali penyebari Kluwih Adriana. Kembali Adriana. Akankah bisa maksimalkan bola membawa timnya lolos menjadi juara satu pada sore hari ini? Gelora Sementari jadi saksi kehebatan kedua kesebelasan. Dan kini ada Adriana nomor punggung 5 dari Kluwih bersiap omang di sana. Adriana jebret gol! 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 Gol!